Assalamualaikum bunda-bunda cantik, welcome back to my channel. Kali ini Alia bikin cara emas ungu-ungu bunda-bunda cantik. Ini bisa jadikan ide jualan ataupun isian untuk toples kue lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya bunda-bunda cantik. Oke, bahan-bahannya adalah 500 gram ungu-ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih, dan gula batok ini sekitar kurang lebih 150 gram bunda cantik. Ini mungkin akan ada lebihannya kok. Kita butuh 100 gram gula batok. Kemudian kita iris halus gula jawanya atau gula batoknya. Kemudian tambahkan sedikit air, sekitar 50 ml air. Kemudian kita masak dengan api kecil ya bunda-bunda cantik. Masak hingga mencair gulanya ataupun menjadi karamel. Oke. Sudah mencair semua, kita matikan kompornya, kita tunggu hingga dingin ya bunda-bunda cantik. Kemudian kita parut ubu-ubunya dengan parutan keju ataupun parutnya lebih besar, tapi kebanyakan orang-orang itu, customer aku itu sukanya yang lembut, yang halus, jadi pakai parutan keju bunda-bunda cantik. Kita menggoreng ya. Dan untuk cetakannya saya pakai cetakan martabak telur mini bunda-bunda cantik. Ini bisa diganti dengan cetakan lainnya yang ada di rumah, terserah bunda-bunda cantik deh. Oke, kita panaskan minyaknya dulu ya bunda-bunda cantik. Thank you.
Kita tunggu hingga dingin ya bunda-bunda cantik. Kalau sudah dingin, masukkan ke dalam toples ya. Selain dimasukkan ke dalam toples, kita bisa kemas dalam plastik untuk dijual. Ini kasih kertas, terus kasih label. Kita isi 100 gram sekitar 14-15 biji tergantung besar kecilnya cara mengasnya. Kemudian kita tes. Kita tes double teman-teman cantik. Ya. Ini enggak jadi. Ini saya jual dengan harga Rp5.000. Per 100 gram atau 14-15 biji. Terserah bunda-bunda cantik jualnya berapa. Yang penting kita dapat untung. Oke.